Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam pelajaran Imla tahun 3. Pada hari ini, kita akan masuk pada pelajaran kelima, iaitu kalimah isim jamak muzakkar salim. Baiklah, sebelum kita masuk kepada mengenal kalimah isim jamak muzakkar salim, di sini saya sertakan beberapa kalimah-kalimah isim jamak muzakkar salim. Antaranya ialah kafiruna, zalimuna, munafiquna, munkiruna, muslimuna, mu'minuna, muhlisuna, muhsinuna, khadi'una, khashi'una, salihuna, sadiquna. Kalimah yang saya sebutkan sebentar tadi adalah kalimah isim jamak muzakkar salim. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada bagaimana cara untuk kita mengenal kalimah isim jamak muzakkar salim. Tahukah anda, kalimah isim jamak muzakkar salim ditulis dengan menambah huruf waw dan nun berbaris fathah di akhir kalimah. Huruf sebelum waw berbaris dhamma. Baiklah murid-murid, perhatikan contoh cara untuk mengenal isim jamak muzakkar salim yang saya kongsikan. Menambah huruf waw dan nun berbaris fathah di akhir kalimah. Contoh pada kalimah muslimun. Muslimun ditambah dengan huruf waw dan nun berbaris fathah di akhir kalimah, dan kalimah muslimun menjadi muslimuna. Selepas penambahan huruf waw dan nun berbaris fathah, huruf sebelum waw dan nun hendaklah berbaris dhamma, yakni kalimah muslimuna. Jelas ya murid-murid? Ini bermakna setiap kalimah isim jamak muzakkar salim hendaklah diakhiri dengan huruf waw dan nun berbaris fathah. Sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Murid-murid, amalkan sentiasa tolong-menolong pada perkara kebaikan kerana sangatlah dituntut. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.